Hari ini adalah aktivitasku seperti biasa. Halo Sobat Pramuka, saya Adam. Inilah cerita kami bersama kita, bukan selera istimewa. Dimulai dari di mana kami terdidik dan terbina, tempat yang menghasilkan elang-elang muda, pencakar cakrawala Nusantara, SMK Penerbangan Angkasa Ardiagarini Adi Sucipto, dengan diwakilnya 7 elang muda yang siap melakukan perjalanan mengitari indahnya Sleman, dan detik ini perjalanan kami dimulai. Menuju tempat yang sudah berdiri dari tahun 2014, 9 tahun lamanya hingga 2023, mempunyai luas 1,5 hektar. Walaupun kampung pramuka ini secara surat SK belum turun, namun dari kepeneon cangkringan yang diundang oleh warga setempat telah diresmikan pada tahun 2014. Ya, ini adalah kampung pramuka Gondang 2 dengan fasilitas serta pemandangan yang disajikan membuat kampung pramuka ini dikenal lebih luas masyarakat. Ini Bapak Fendi, beliau salah satu pengurus yang membantu kami berkeliling di kampung pramuka ini. Baik, Pak Fendi, setelah kita berkeliling tadi di kampung pramuka Gondang 2, di sini saya akan bertanya-tanya nih Pak, yeah, tentang kampung Gondang 2 lagi. Setelah tadi kita berkeliling, ada fasilitas yang sudah kita lihat, Pak. Terutama yang paling menonjol itu mungkin pendopo ini ya, Pak. Yeah. Sama fasilitas yang lain itu ada apa aja, Pak? Kita menyediakan di sini ada panggungnya, biasanya untuk kegiatan pentas-pentas seni. Terus ada juga dapur umum, terus ada pendopo yang tertutup, biasanya untuk istirahat panitia atau nanti untuk mahasiswa yang makrab di sini. Terus kita juga menyediakan kamar mandi dan toilet itu sebanyak 45. Ya. Terus kita juga ada musola, ada tempat outbound, ada lapangan juga. Terus kita juga menyediakan jalur trekking, ya. Kalau pagi atau malam ada jerit malam atau pagi-pagi mau jalan-jalan, kita sudah sediakan fasilitas itu. Selain itu juga penerangan, kita juga setiap kaplingnya kita kasih penerangan. Listrik juga kita sediakan di sini. Ini Bapak Beno, beliau selaku ketua pengurus ternak yang ada di kampung pramuka ini. Sudah di sini itu karena tempatnya luas dan sejuk, tidak terlalu panas karena biasanya di. Ini Bapak Yoto, beliau merupakan pengurus pendopo Karawitan Kampung Pramuka Gondang 2.
Ternyata kita sudah berada di ujung cerita. Semoga cerita kita kali ini bisa menjadikan ilmu dan pengalaman untuk semua orang. Terima kasih Kampung Pramuka Gondang 2. Baik Sobat Pramuka, kita sudah berada di ujung cerita. Semoga cerita kita kali ini bisa dijadikan ilmu dan pengalaman untuk semua orang. Mari kita serukan slogan, Sleman Sembada bersama kita Pramuka Sleman Istimewa. Saya Adam. Saya Utami Yunisi. Saya Zaki Widya Putra. Saya Zeka Gardo Aurelia. Saya Muhammad Ayi Barisa Putra. Saya Fatah Tanaswi. Saya Ahmad Dewo Pratama. Salam Pramuka. Salam.